Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dapur Bu Dewi. Masak jamur tiram bosen dengan yang itu-itu saja? Mari kita kreasikan menjadi masakan yang super enak dengan kenikmatan baru yang beda. Yakin deh, pasti bakal ketagihan. Penasaran bagaimana cara buatnya? Tonton sampai habis ya. Yang pertama, kita siapkan jamur tiram. Ini sudah saya cuci bersih, sudah saya suwir-suwir. Kemudian kita rendam. Pastikan jamur tiram terendam semua. Kemudian kita tambahkan garam 1,5 sendok makan. Dan kita aduk supaya tercampur merata. Kemudian biarkan selama 10 menit. Setelah itu kita cuci bersih dan kita peras airnya. Oke, sementara itu kita siapkan bumbunya. 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 5 buah cabe hijau, 5 buah cabe merah. Ini kita haluskan ya. Dan hasilnya seperti ini. Oke, untuk jamur tiramnya sudah siap. Ini sudah saya cuci bersih, sudah diperas airnya juga ya. Kemudian siapkan ebi ada 100 gram. Ini sudah dicuci bersih. Dan tahu ada 3 buah, potong dadu. Oke, kemudian kita kesampingkan dulu. Tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Tumis hingga berbau harum. Kemudian tambahkan lada bubuk. Kita aduk rata. Masukkan ebi. Oh ya teman-teman, untuk ebi direndam air panas dulu ya, untuk mengurangi kadar asinnya. Kita aduk-aduk lagi. Kemudian kita masukkan tahu. Aduk lagi hingga tercampur merata. Setelahnya kita masukkan jamur tiramnya. Oke, ini kita aduk lagi ya. Kemudian tambahkan air 50 ml. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Masukkan kaldu bubuk. Penyedap rasa, boleh di skip jika kurang suka ya. Ini kita aduk lagi. Masukkan 1 sendok makan saus tiram. Saya enggak menambahkan garam ya, karena ebi sudah asin dan juga saus tiram juga sudah membawa rasa asin ya. Kita aduk-aduk sebentar. Tunggu sampai air menyusut. Dan jika sudah menyusut, koreksi rasa jangan lupa ya teman-teman. Setelahnya kita matikan kompor. Dan ini dia jamur tiram tahu putih ebi siap untuk dihidangkan. Dari tampilannya sudah nggak tahan ya untuk kita cobain bagaimana rasanya. Seriusan teman-teman, ini enak banget, bikin nagih. Jadi wajib kalian coba ya. Oke,
Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, minta tolong dukungannya ya, untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.